Halo teman-teman, kita ketemu lagi hari ini. Saya mau bacain satu ayat dulu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Hari ini kita mau sama-sama bersukacita dan bersyukur buat apa yang Tuhan udah kerjakan dalam kehidupan kita, apapun itu. Kita tahu bahwa saat kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka gak perlu ada lagi kekhawatiran. Dia sendiri yang akan melepaskan kita dari kegentaran kita. Amen. Let's worship Him, worship everywhere. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
apa-apa yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Semuanya ada di dalam hati-Mu. Yesus, 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 we worship You. Kami menyembah-Mu dan kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami bergirang karena perbuatan tangan Allah. Kami tahu semuanya baik adanya. Oh, thank You Jesus, thank You Lord. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.